Perkenalkan, nama aku Sophie dan selamat datang di Sophie Story. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. So, in today's video aku bakal nge-review lagi sebuah produk yang amat sangat membuat hatiku bergetar. Jadi waktu kemarin aku beli yang face painting palette itu di Shopee, aku scroll-scroll lagi kan di toko yang sama. Terus aku melihat sebuah eyeshadow yang sangat amat jadi dia itu adalah eyeshadow neon 6 warna dan harganya Rp27.000, like oh. Dan akhirnya aku beli and tada, ini dia eyeshadow yang aku bilang kayak oh my god, kalian bisa lihat kan warnanya tuh cantik banget dan kayak siapa yang tidak pengen punya eyeshadow model begini. And sedikit cerita di balik nge-review eyeshadow ini. Jadi kemarin itu aku sebenarnya udah bikin reviewnya, udah bikin videonya, bikin intro review, tutorial, dan yang lainnya. Tapi waktu aku mau save, ternyata semua datanya hilang. So, hari ini aku bikin tutorialnya lagi, kerja kedua kalinya. Tapi it's okay, aku bakal tetap nge-review ini karena menurut aku kalian pasti pengen banget beli ini. Dan sebelum kalian beli ini, nonton dulu deh review aku daripada kalian nanti karena dibalik kecantikan eyeshadow ini tersimpan sesuatu yang kalian harus tahu dan kalian harus temukan itu di video aku kali ini. So, daripada kelamaan bacot, langsung aja kita mulai ke review dan tutorialnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe karena semua itu adalah gratis. And now let's get to review and tutorial. Hai semuanya, so seperti biasa sebelum aku mulai kerhiasan mata, aku tuh harus banget gambar alis aku dulu. Di sini aku pakai LT Pro Pomade Brow karena aku suka banget sama produk ini. Dia tuh kan pomade gitu ya, jadi tuh nempel banget dan nggak gampang kegeser, nggak gampang hilang gitu. Terus habis itu aku juga bersihin pakai Vocalure yang Big Cover ini untuk membersihkan segala dosa-dosa yang ada di sekitar alis kita biar terlihat sempurna. Terus setelah itu aku prime muka aku, bukan muka, mata aku pakai concealer. Ini sama pakai yang tadi. So sekarang let's talk about the eyeshadow. Like kalian lihat eyeshadownya tuh warnanya benar-benar cantik banget, tapi ini waktu di swatch kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri lah gimana. Soalnya tuh kayak patchy banget gitu loh dan kayak ih enggak banget. Ternyata kayak warnanya tuh sebenarnya bagus, cuman kayak ini kan teksturnya powder, tapi dia tuh kayak enggak nempel gitu loh. Mending kalian kalau kayak yang di eyeshadow yang di dalam kotak itu biasa, kalian swatch itu enggak bakal patchy kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa yang patchy ya. Terus ini aku coba, langsung aku taruh di brushnya dan terlihat biasa-biasa aja hingga warna ungu ini muncul dan kalian lihat, wow, tidak mau nempel di mata saya. Ada masalah apa nih dia sama saya? Kok jadi kayak gitu? Terus aku coba lagi warna biru dan ternyata semakin tuh lihat kayak kenapa gitu. Kayak aku tuh udah coba tempel-tempel-tempel tetap tidak bisa, saudara. Dan ini aku mau baur biar warnanya itu lebih nyampur gitu dan ternyata semakin hilang. Aku pengen ketawa dan pengen menangis dan kayak sedih. Dan akhirnya aku hapus aja lah. Terus ini aku pakai yang model lain gitu ya karena aku semakin frustasi dengan eyeshadow ini dan saya tetap ingin mereview eyeshadow ini. So, yeah. Akhirnya aku coba untuk membasahi itu brush, siapa tahu bisa gitu ya. Dan ternyata dia hasilnya tuh lebih parah, pemirsa. Coba lihat. Oh, aduh. Ini benar-benar kayak aduh, kenapa? Why? Kenapa Anda membohongi saya? Padahal waktu di jar itu warnanya cantik sekali dan setelah dipakai itu kayak aduh, aduh, aduh.
Jujur aja, ini tuh susah banget pakai eyeshadow ini. Kayak kalian bakal susah banget ngakalinya. Apalagi kalau kalian yang masih pemula, pengen belajar makeup, jangan banget pakai ini. Susah, em. Dan akhirnya aku akalin pakai eyeliner model begini. Kenapa? Nggak tahu. Udah, jangan banyak nanya. So ya, abis ini tutorial muka, aku nggak perlu ngejelasin beberapa barang-barang yang aku pakai, karena yang aku pakai tuh sama aja semuanya gitu ya kan. So ya, sekarang buat review aja. So, menurut aku, eyeshadow neon 6 warna Rp27.000, gimana? Is it worth it? No. No baby, no. Jangan dibeli. Mending kalian menabung sedikit gitu ya, biar kalian dapet yang lebih bagus. Ada Vokalure, ada Beauty Glaze, ada yang lain-lain. Itu masih banyak yang lebih murah, sayang. Gak perlu semurah ini, kalian gak perlu sepelit ini. Dan ini tuh gak bagus. Kayak buang-buang duit, Rp27.000. Kalian tambahin kayak Rp50.000 lagi, udah dapet yang bagus kok. Jadi mending kayak gak usah deh. Jangan tergiur sama ini. Bohong banget. Pokoknya jangan beli, udah jangan beli. Jelek banget, ih males, ih. Ya, udah, bye.